Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespons Timnas Amin yang menganggap ia satu-satunya lawan berat Caimin di debat cawapres. Mahfud mengiyakan, tapi juga bilang Gibran juga sama berat. Lawan paling berat saya ya Caimin. Sama itu ya, Mas Gibran, Caimin sama berat lah. Ini kan sama-sama spontan. Tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyebut lawan berat Caimin di debat Cawapres 22 Desember nanti hanya Mahfud MD. Juru bicara Timnas Amin, Angga Putra Fidrian yakin jagoannya akan tampil baik di debat Cawapres karena Caimin punya rekam jejak jelas sebagai aktivis, eksekutif maupun legislatif. Karena beliau juga punya rekam jejak yang panjang ya. Dalam konteks aktivisme dari mahasiswa, debat-debat di DPR, di MPR, beliau punya kapasitas itu, mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya Caimin itu gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat Caimin cuma Mahfud MD kira-kira besok. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.